yang berjaya setakat ini untuk mengawal barisan pertahanan Kedah dengan begitu berkesan, walaupun mereka terpaksa mengeluarkan Jang Suk Won. Sambil itu, kita akan berikan tumpuan dahulu kepada free kick yang dimiliki oleh PJ City ketika ini. Kebenturan terus Papos tandukan. Oh, cantik jaringan ini, jaringan yang terhasil daripada Mali Jasuli. Dia meloncat tinggi untuk memenangi bola di udara untuk merapatkan jurang 2-3 ketika ini. Dan satu tandukan yang sangat-sangat sempurna. Dia perlu berhenti, masih berada dalam perlawanan ini. Kita perhatikan lagi sekali, loncakan tinggi untuk memenangi bola di udara, membolehkan jaringan kedua PJ City terhasil daripada orang lama Mali Jasuli. Ya, di manakah marking? Itulah yang akan dipersoalkan sekali lagi, hantaran daripada